Raja Purnawarman dari Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu pertama di daerah Jawa. Kerajaan ini berdiri pada tahun 450 Masehi dan terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Wilayah kekuasaan kerajaan ini meliputi daerah Sunda Kalapa, yaitu Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Banten. Raja yang sangat terkenal dalam catatan sejarah Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Beliau merupakan Kerajaan Tarumanegara menuju masa kejayaan. Jiwa kepemimpinan serta kecintaannya terhadap rakyat membuat Raja Purnawarman begitu dicintai rakyatnya. Beliau juga terkenal dengan kesuksesan dalam mengatasi masalah banjir dan irigasi. Kala itu daerah pertanian di wilayah Kerajaan Tarumanegara seringkali terkena banjir pada musim hujan. Demikian pula dengan masalah kekurangan air di musim kemarau. Raja Purnawarman kemudian memerintahkan untuk memperbaiki aliran sungai yang melintasi kawasan Kerajaan Indraprasasta, diperkirakan berada di daerah Cirebon. Ia pun memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga, yaitu Kali Bekasi, sepanjang 6.122 busur atau sekitar 11 km. Ia juga memperdalam dan memperindah Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di Kerajaan Tarumanegara saat itu. Pembangunan kanal dan pembaruan aliran sungai sangat mempengaruhi kehidupan rakyat. Pendalaman sungai tidak hanya dapat mencegah banjir, tetapi juga menyediakan sumber irigasi bagi petani dan menjadi jalur perdagangan antara Kerajaan Tarumanegara dengan kerajaan lain.